Baik, selamat sore pemirsa. Dan pada kesempatan ini kita di lokasi buka puasa di warung Salimna, Kompleks Salimna Pondok Pesantren Api Tegalrejo yang ada di kantor cabang Gua Sari Pajangan Bantul. Dan pada kesempatan ini kita bersama dengan master chef kita. Ini adalah yang tak asing adalah Bung Joni. Halo, selamat sore Bung Joni. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Nah, kita selamat buka puasa. Pemirsa semuanya yang ada di rumah. Oke, okay. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini kita buka puasa bareng. Oke. Okay. Menikmati ini adalah es gendeng. Nah, gimana? Es gendeng ini setelah saya tadi langsung saya cicipi. Ini rasanya ini yang notabene-nya ini biasa, terlihat biasa. Ternyata wah rasanya luar biasa. Luar biasa. Jadi yang insya Allah ini yang gendeng kalau minum es gendeng ini. Bisa sembuh? Iya, bisa sembuh. Bukan makin gendeng, tapi makin waras. Oke. Coba, tak rasakan ya, coba rasakan ya. Oke, dirasakan. Jahenya terasa. Jahenya terasa. Kayaknya ada sedikit jahe, juga ada apa itu? Rempah-rempah yang lainnya. Rempah-rempah sedikit pandan ini. Ini, kalau kita untuk terapkan untuk minum saat ini, kayaknya ini bisa untuk mencegah corona itu, Mas. Oh iya, oke. Luar biasa. Dan ini memang dikemas khusus, es gendeng. Ini adanya hanya di toko Salimna ini, Mas. Iya, yang ada di Desa Wisata Krepit ini. Kebetulan ini sudah tersedia ini, apa ini, Mas Yuli? Kalau ini gini, namanya apa? Ini adalah, ini es buah. Es buah. Nah, es buah dan es campur juga ada. Nanti request-nya aja. Nah, harganya berapa ini es gendeng tadi? Murah. Harga es gendeng dan es buah yang ada di sini, Rp4.000. Ya. Ini juga ada aneka gorengan berapa, Mas? Aneka gorengan ini harganya 2.000 dapat 3. Oh, 2.000 dapat 3. Saya tadi sudah makan apa itu? Tahu susur. Tahu susur. Ini tahu susur bikinan Bu Supri ini rasanya luar biasa. Ya, okay. Coba kita coba bakwannya ya. Iya, oke, okay, ada bakwan juga. Wah, nah, ini. Ini nampaknya ini bakwannya jagung ini. Ini bukan ada jagung yang sudah kering, ini jagung masih muda tuh, Mas Juli. Iya, ini jagung muda. Oh, iya. Coba rasakan ya. Dirasakan. Kan. Mungkin ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan gorengan di tempat yang lain. Oh, beda sekali. Ini ada rasa-rasanya, ini rasa bayar atau bayar nanti, Mas? Santai aja. Untuk Bung Joni dan pemirsa semuanya, jangan khawatir. Kalau Anda datang ke toko Salimna, jadi ada menu untuk buka puasa dan juga ada warung kelontong. Nah, ini luar biasa. Insya Allah barokah semuanya di bulan Ramadan ini. Amin. Oke. Ini juga ada dagangan yang lainnya, begitu pemirsa. Sesuatu hal yang tidak ada di dagangan yang lain. Jadi ada donat, terus ada juga ini hamburger. Mungkin cocok untuk anak-anak yang zaman now gitu, kaum rebahan. Mudah-mudahan kaum rebahan anak-anak. Nih, ada donat dan juga ada hamburger. Juga ada ini sayur-sayurnya, ada tengkleng dan juga sebetulnya ada macam-macam, cuman ini posisinya stoknya sudah menipis, teman-teman. Oke, luar biasa. Terima kasih. Barakallah. Selamat berbuka puasa dan sampai jumpa. Kita tunggu kehadirannya di toko Salimna. Terima kasih.